mendukung gak tuh kah? Nah, salah satu mendukung, bahkan itu jadi artis, be. Jadi selfie, LGBT, ibu-ibu berkerudung, nah itu, kayak itu, nah. Saya sama artis gitu. Ya mungkin, karena tahu. Waduh. Jadi art, pokoknya jadi artis kan, jadi karena jadi hendak berfoto sama si LGBT tersebut. Apakah si ibu-ibu tersebut berdosa gitu, nah? Nah iya. Jadilah banyak nih yang dilihat deh, yang aspek-aspeknya nalah. Oh iya. Belum jelaskan secara singkat nah sekira. Iya betul. Ada mau kepala. Bingung jadi mikir kan macam-macam dunia nih lah. Jadi kayak ini anu yang pertama lah nih umum bang. Semua yang menggawe menyimpang. Lo. Betul. Cara pandang kita tuh sebujurnya kayak apa menyadarkan si pelaku tersebut. Siapapun menyimpang itu kan artinya kada lurus jalannya. Kayak itu cara pandang kita kayak itu. Namun bahasanya tuh nahi mungkarnya tuh. Iya. Yeah. Ada yang dibasmi berangus bokor kada. Lain itu sebujurannya. Yeah. Jadi maksudnya tuh inya sama manusia, inya ampe gawian itu. Nah, itu sebujurnya seharusnya. Seharusnya. Kayak itu. Nah, tapi itu dilihat pulang. Maksudnya dilihatnya ada yang betampai, ada yang menikmati, ada yang itu karena keterpaksaan, kita lihat di pulang ya lah. Iya, nah, betul. Itu. Tapi kayaknya yang podcast ini sudah tahap di inya mempopulerkan, menikmati. Ya menikmati, mempromosikan malah. Oh, betul. Nah, kayak itu. Setelah menikmati inya mempromosikan, kenapa enggak ya bahasanya ikutilah saya, ikutilah nah, kami gitu. Ada mungkin tutorial lah yo, ada nah, tahu juga. Nah. Berarti itu levelnya lain sudah. Levelnya artinya itu jadi terkenal, jadi trending, maka ini sudah fatal apa enggak itu? Jadi maksiat digawe anu behinipen kita itu bisa aja langsung diampuni dah. Tegawe gitu nah. Anu artinya selama kita berbuat dosa tapi tidak diumbar, kemungkinan besar akan diampuni oleh Tuhan. Kenyaman. Ya itu tadi, mungkin lebih mudah diampuni gitu. Iya. Ketika tapi belanya pas promosi besar-besaran ada di buncobana diunjut mana mau empati. Jadi bisa jariah. Nah, lebih benar tuh kita. Karena awal apalagi itu ini nih kayaknya nah melihat banyak. Karena awal kita menangkapi siapa-siapa yang menonton. Iya, betul. Itu ngalihnya nah ketika sudah jadi trending populer apalagi itu yang kemaksiatan. Yang kebaikan bang sama juga sebujurannya.